Ternyata alhamdulillah hari ini baru saya mulai. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang perang dingin sebetulnya. Tetapi bukan tentang perang dinginnya itu sendiri, melainkan kelanjutan dari peristiwa pasca Perang Dunia Kedua. Nah, pada masa itu, pada masa Perang Dunia Kedua, itu terjadi kubu atau terjadi bipolarisasi kubu-kubuan begitu yang terjadi menjadi kubu barat dan kubu timur. Nah, dari perseteruan antara dua kubu ini, blok barat dan blok timur yang mewakili ideologi kapitalisme versus ideologi sosialisme komunisme, maka kemudian terjadilah persaingan di antara mereka. Jadi pasca Perang Dunia Kedua, yang perlu kita ingat, yang pertama ada bipolarisasi yang tadi saya sampaikan, kemudian yang keduanya ada persaingan atau kompetisi di antara dua kekuatan tadi, antara dua blok tadi, yang ketiga yaitu adanya dekolonisasi. Dekolonisasi ini merupakan wujud dari atau realisasi dari Perjanjian Jenewa, kemudian kesepakatan PBB bahwa sejak Perang Dunia Kedua usai atau sejak Perang Dingin ini tidak diperkenankan lagi adanya penjajahan dari satu negara terhadap negara lain. Maka di berbagai belahan di wilayah negara-negara terjajah pada masa itu terjadi upaya kemerdekaan, baik itu memerdekakan diri secara paksa ataupun mereka mendapatkan kemerdekaan dari negara penjajah sebelumnya. Contoh yang paling konkret, yang paling mudah diingat, misalnya adalah Indonesia mendapatkan kemerdekaan dari hasil upaya jerih payah para pejuang melawan Belanda mengusir Jepang. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua bahwa pasca Perang Dunia Kedua itu dekolonisasi, ada upaya pemberian kemerdekaan atau kemerdekaan yang diserah terimakan dari negara penjajah sebelumnya, yaitu adalah contohnya adalah negara Malaysia. Nah, dua contoh inilah saya pikir mewakili. Jadi sekali lagi bahwa pasca Perang Dunia Kedua itu ada upaya dekolonisasi yaitu negara-negara yang menginginkan kemerdekaan memerdekakan diri sendiri ataupun dalam bentuk negara tersebut diberikan kemerdekaan oleh negara penjajah sebelumnya. Nah, yang ingin kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu bab selanjutnya dari Perang Dunia Kedua atau pada masa Perang Dingin, yaitu peristiwa-peristiwa kontemporer. Kalau di buku Antum ini ada di bab 5 dan bab 6. Jadi urutan pembahasan yang kita lakukan, yang pertama membahas tentang Perang Dingin, kemudian yang kedua peristiwa-peristiwa pada masa Perang Dingin. Jadi kalau Antum, kita kan pegangannya buku yang ini ya. Nah, dengan buku pegangan yang ini, karena kemarin ada yang pakai pegangan buku lain, maka saya sampaikan bahwa pegangan kita buku yang ini. Waktu kita mintakan Antum mengerjakan latihan, ada yang mengerjakan buku yang lain. Tapi it's okay, gak apa-apa untuk pengayaan. Sementara yang kita pakai kan kita sepakati yang ini. Nah, ini kita di buku ini di halaman 117, yaitu di bab 5 dan bab 6. Nah, Bro Rensa Suraimakumullah, untuk pembahasan ke depan, mulai minggu depan insya Allah akan saya berikan kesempatan Antum menyampaikan apa pendapat, aspirasi dan hasil penelitian Antum terhadap tema-tema yang coba saya bagikan ke Antum. Tema apa saja yang akan dibahas, yaitu tidak jauh berbeda dengan yang ada di buku. Mungkin ada beberapa saja yang sedikit begitu ya, tidak ada di buku. Saya ingin Antum mencoba. Nah, ini nanti saya akan bagikan filenya ke Antum semuanya di file Excel ini. Ada beberapa tema yang akan dibahas berdasarkan buku yang sudah ada. Jadi kalau kita lihat ini ada pembagian, saya ngambil temanya dicoba untuk dimudahkan, yaitu di mulai Asia ya. Bahwa
dalam upaya dekolonisasi itu sendiri dan juga dalam upaya perang dingin, perang proksi, adanya perebutan kekuasaan dan perebutan pengaruh antara ideologi komunisme dan liberalisme itu mengakibatkan terjadinya konflik. Nah, konflik yang terjadi itu tidak hanya di negara yang bersangkutan, tetapi melibatkan banyak negara. Maka saya bagikan di sini berdasarkan absen, misalnya Ahmad Rondi. Rondi, nanti antum ngebahas tentang konflik Vietnam, di mana sebagai gambaran secara garis besarnya Vietnam dan ini, atau bahasa lainnya Vietnam dan Kamboja ini adalah konflik Indochina. Nanti kalau antum mau cari pembahasan atau informasi lebih tentang Vietnam dan Kamboja, ini dikenal dengan istilah Indochina. Wilayah ini bekas jajahan ada Prancis, kemudian Inggris pernah masuk di wilayah sini. Kemudian juga nanti ada Amerika Serikat. Nah, konflik Vietnam merupakan wujud dari upaya adanya ketegangan antara Barat dan Timur. Sehingga nanti Vietnam terbagi menjadi dua, ada Utara dan Selatan. Kamboja nanti terjadi genosida atau pembantaian terhadap rakyatnya sendiri. Karena di situ ada kekuatan komunisme yang ingin menguasai wilayah tersebut. Hanya saja komunismenya juga nanti kalau antum dalami, itu ada komunisme Cina, ada komunisme lokal, dan ada juga komunisme Rusia. Maka saya ingin antum mencoba menggali informasi tersebut, okay? Untuk menggali informasi tersebut. Ini saya sudah susun dari mulai kelas 12.1 sampai kelas 12 IPS 2. Nah, ada beberapa tema yang sama. Dan memang sama setiap kelasnya ya, antara konflik Vietnam misalnya yang dilakukan oleh Rondi, nanti ketemu sama Ahmad Rais Mubarak. Nah, ini juga konflik Vietnam. Kemudian konflik Kamboja itu nanti Adlan sama Akmal, Awad Filipina sama Alvan. Kemudian pecahnya Pakistan, ini Fakhruddin Adam, nanti ketemu dengan Alia dalam materi yang sama. Tetapi pengerjaan tugas ini, karena tugas ini sifatnya adalah tugas individual. Nah, nanti antum mengerjakannya sendiri. Kalau berbagi sumber, is okay. Seperti biasa, nggak apa-apa. Begitu. Kemudian bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ada beberapa teman-teman yang tidak, karena di kelas IPS 1 itu hanya 15, sementara di kelas IPS 2 itu 17 jumlahnya, maka nanti ada beberapa tema yang ya misalnya yang nomor 16 dan 17, ini ada pecahnya Cekoslovakia, Uni Soviet, atau mungkin ada di Kuba ya, Kongo. Nah, konflik Kongo ini Gilang sendiri nanti Gilang ya, seingat saya sendiri, karena di kelas 12.1 tidak ada Kongo. Kemudian satunya lagi, satu orang lagi, nanti antum lihat. Nah, itu berkenaan dengan temanya. Yang kedua, berkenaan dengan jadwalnya. Untuk jadwal presentasinya, kita akan mulai minggu depan, tanggal 21. Jadi, saya berharap antum, Rondi, Akmal, Awad, Fakhruddin, sampai Ilham Bintang, Bipung, konflik Afghanistan. Nah, ini Afghanistan tidak ada di kelas sebelah. Itu akan mempresentasikan minggu depan bersama dengan Ahmad Rais, Adlan, Alvan, Alia, Andin, dan Ajay. Dan minggu depannya lagi dimulai dari Cerah dan seterusnya. Jadi ada butuh kita 3 pertemuan insya Allah. Dengan 3 pertemuan ini maka materi di semester 1 akan habis selesai sudah. Nah, Bro Renses Rahimahullah, sebagai catatan bahwa tugas ini adalah tugas individual ya. Apa yang harus antum kerjakan? Saya berharap antum bisa menulis esai. Esai tentang apa? Tentang tema yang berkaitan tadi. Misalnya tadi tentang Afghanistan, antum boleh menuliskan tentang Afghanistan. Kemudian karena antum harus mempresentasikan hasil penelitian kecil-kecilan ini, antum bikin presentasinya. Jadi ada dua yang dibuat, yang pertama adalah artikel, yang keduanya adalah slide presentasi. Artikel esai sejarah ditulis maksimal 3 halaman, jangan banyak-banyak. Ya, jangan banyak-banyak, cukup 3 halaman aja dengan format standar A4. Kemudian filenya file docx. Mudah-mudahan yang antum kirim itu bisa dibaca. Kemudian yang kedua, komponen utamanya jangan sampai tidak ada judulnya ya. Ada teman yang ngirim tidak ada judulnya. Jadi pas saya download nggak ada judulnya. Kalau di emailnya ada namanya dari siapa.
Cuma pas dibaca ini punya siapa kan jadi repot lagi. Jadi judul, penulis, kemudian biasa format baku, pembukaan, pembahasan, kesimpulan, sumber, kemudian ditambah dengan foto, gambar, tabel atau grafik. Kok grafil ini? Ada grafik ya. Nanti grafiknya antum. Kalau misalnya, konflik Vietnam itu kan ada banyak korban, berapa korban di sana, korban di sini, atau Kamboja berapa orang yang terbunuh dan lain sebagainya. Nanti bisa ditampilkan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk data-data lainnya. Nah, kemudian presentasi tadi sudah saya sampaikan mengikuti jadwal. Kemudian berikutnya file presentasi dibuat dalam bentuk file PPT aja, diperkaya dengan gambar, foto, atau data lainnya. Presentasi nanti karena kita waktunya 2 jam, maka satu orang atau satu tema itu 20 menit maksimal. Jadi nggak boleh lama-lama, nggak boleh lama, sebentar aja. Jadi nanti satu tema ada yang berdua, ada yang sendiri, antum presentasikan di sini, di pakai Zoom atau pakai Google Meet. Nanti kita coba lihat kesempatannya atau peluangnya yang bisa kita gunakan. Kemudian saya mengingatkan kembali untuk penulisan sejarah ini, sumbernya tolong diambil dari sumber yang terkait. Wikipedia boleh dipakai sebagai bacaan dasar ya, jangan sebagai sumber utama, karena Wikipedia bisa berubah setiap saat. Nah, dari mana kita dapatkan? Misalnya dari buku, kemudian dari apa ensiklopedia yang pernah saya sampaikan. Syukur-syukur kalau sekarang antum sudah sudah menginstal ensiklopedia, apakah Encarta, Britannica atau Americana, monggo yang mana aja. Kemudian berikutnya file artikel dan presentasi jangan lupa dikumpulkannya minggu besok. Jadi tanggal 21 semuanya antum kumpulkan, sementara yang presentasi hanya 6 tema saja. Jadi yang ngumpulin itu semua siswa, semua tugas antum, baik itu yang presentasi maupun esai, biar nanti presentasi selesai, saya ngoreksinya juga selesai. Atau bukan ngoreksi, apa membaca artikel antum juga selesai. Saya pikir itu materi yang saya coba share ke antum tentang peristiwa kontemporer dan konflik internasional pasca Perang Dunia Kedua atau dalam kaitannya dengan Perang Dingin ini. Sebetulnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat sangat apa ya? Ya beragam begitu di berbagai wilayah, tapi menurut saya ini insya Allah sudah mewakili untuk kita bahas, untuk kita diskusikan dan menjadi bekal pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap politik internasional. Politik internasional. Dan ini menjadi bekal antum ke depan, siapa tahu begitu, yang akan bergulat, berkutat di dunia perkuliahan, hubungan internasional, kayak atau untuk apalah dan lain sebagainya. Kalau yang di Jepang kemarin itu ada yang kajian Asia, mau tidak mau ternyata harus mempelajari sejarah hubungan internasional bangsa-bangsa Asia. Ya, kebetulan mereka sudah pernah mempelajari ini, ada yang mendalaminya tentang konflik Asia dan lain sebagainya. Atau yang pernah saya share di WA kemarin, itu ada kakak kelas antum, si Gilang itu mendalami tentang Turki dan mendalami tentang Israel, Palestina. Jadi itu luar biasa. Nah, saya sih berharap antum bisa minimal ngikuti jejak keberhasilan kakak-kakak kelas, atau antum bisa membuat jejaknya sendiri yang akan diikuti oleh adik-adik kelasnya satu saat nanti. Saya pikir itu sebagai pengantar dari pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Siapa duluan, monggo. Bapak yang tadi dikirim ke mana okay. Ya? Saya kirim ke WA aja ya, biar mudah ya. Atau ya? Yang artikel juga, Pak. Ya. Jadi maksud saya begini, biar nanti materi atau slide atau yang menjadi tugas antum itu dikumpulkan kenapa di grup WA, biar teman-teman yang lain itu bisa melihat hasil karya antum. Saling mempelajari, saling melihat. Nah, saya kan nggak mempelajari Afghanistan misalnya. Kalau dikirimnya ke email yang tidak ada, itu kan nggak kelihatan. Maksudnya nggak tahu. Misalnya Nadia tadi dapat apa ya temanya? Perang Malvinas. Oh, ya. Oke. Okay.
Malvinas di mana tuh? Belum tahu, Pak. Oh, oke, okay. Malvinas belum tahu ya. Malvinas ada di Amerika Selatan masuknya ya. Nah, nanti antum kan kalau ngumpulkan di WA, nanti Alvan itu akan membacanya, akan tahu gitu. Atau Fatimah akan lihat itu. Atau yang lain juga akan lihat. Alvan tadi kebagian apa ya? Saya lupa, Alvan. Konflik Filipina, Pak. Nah, Alvan tentang Filipina. Maka kalau dikumpulkannya ke email, kan yang lain tidak tahu. Tapi kalau dikumpulkannya di grup, maka semuanya tahu. Nah, bisa di-download, bisa diunduh, bisa dibaca. Dan rencana saya, biasanya, bukan biasanya sih, kalau dulu saya tugas-tugas antum itu saya kumpulkan, saya edit, dan saya kumpulkan jadi buku kecil pegangan saya. Jadi ketika ada materi ini saya baca-baca, oh iya dulu si Anu megang apa, si Anu nulis apa, ya gitu. Untuk mengingat-ingat lah, gitu. Kalau nggak salah tadi Afghanistan sama Kongo yang sendirian itu. Afghanistan sama Kongo itu siapa ya? Ilham Bintang. Ilham Bintang ada kan? Pung, hadir nggak? Kayaknya tadi ada dia muncul. Kalau konflik Kongo itu Gilang. Tadi Gilang ada. Iya, Pak. Gilang mana Gilang? Ada ya Gilang ya? Ada, Pak. Oke. Nah, itu sendirian. Nah, sementara Kongo itu emang di mana kan? Di Afrika. Apa hubungannya dengan Indonesia kalau antum mau tarik ke sana? Ada. Nah, apa tim Garuda Indonesia itu, pasukan internasional Indonesia, itu mengirim ke Kongo beberapa kali. Dan termasuk berhasil. Termasuk berhasil karena pendekatan Indonesia di berbagai negara melalui pasukan Garuda itu pendekatannya lebih humanis dibandingkan militeristik. Termasuk yang kemarin itu, yang paling anyar beritanya, itu pasukan Indonesia, pasukan Garuda yang ada di Palestina, itu sangat dirindukan oleh orang-orang Palestina. Kenapa? Ya tadi, pendekatannya selain karena kita punya historis yang luar biasa dengan mereka, juga karena pendekatan kita yang humanis dibandingkan yang lain. Oke, ada lagi yang lain? Selain Nadia tadi? Pak. Ya, apa? Yang pertama kan 20 menit, berarti apa dibagi-bagi, apa gimana, Pak? Nah, untuk teknisnya, teknis nanti apa namanya, presentasinya. Jadi kita kan jam pembelajaran kita lumayan panjang nih, sejak pandemi ini. Misalnya saya dari mulai jam berapa? Jam 8:30 sampai jam 11:30. Itu kan 2 jam lebih. Nah, maka kemudian kita akan memulainya langsung, misalnya Alvan tadi pasangan, bukan pasangan, tema yang samanya kawannya di kelas Awad, siapa? Pak. Nah, sama Awad. Berarti Alvan sama Awad nanti diskusinya panel bersama-sama gitu. Nanti silahkan antum bagi ya komunikasi via WA atau apa. Van, aku mau ini nih, kata Awad misalnya. Atau kata Alvan, saya pendahuluannya deh secara umum, nanti antum yang jelasin intinya dan lain sebagainya, boleh. Atau udah nanti untuk presentasi pakai slide saya aja misalnya, kata Alvan. Sudah tidak apa-apa. Jadi slide yang ditampilkan cukup satu. Tapi ingat, slide-nya individual ya. Nah, biar ketahuan gayanya Alvan, gayanya Rois, itu kelihatan seperti apa. Jadi kan beda-beda setiap orang untuk gaya pembuatan presentasinya. Karena saya udah lama nggak lihat presentasi antum, jadi kadang-kadang kan suka ada yang menarik gitu. Nah, ini yang saya kangenin juga dari antum semuanya. Kira-kira gitu, Pan. Oke ya. Monggo yang lain kalau ada. Iya, Pak. Siap. Makasih, Pak. Oke. Ini Naufal Hasan belum pernah masuk. Kemana dia ya? Ada info nggak? Ada itu, Pak. Si, ini mana yang Naufal Hasan? Yang hanya Naufal itu, Pak. Namanya Naufal lagi. Itu Naufal Hasan, Pak. Ini? Ya. Naufal? Naufal Hasan? Itu di chat ada, Pak. Mana orangnya? Nggak muncul. Naufal? Oke lah. Syukur kalau sudah ada. Mana aja ente? Halo, Naufal. Mic-nya katanya rusak, Pak, di chat itu. Oh, mic-nya iya, rusak. Iya, oh, di chat. Siap-siap. Soalnya chatnya di saya nggak kebaca ini. Sorry. Oh ya, ini baru masuk nih. Oh ya, maaf koneksi kurang stabil. Oke. Okay. Naufal masuk, Pak. Mic-nya nggak bisa, Pak. Oke. Okay. Waduh, tunjukkan dirimu, Alvan. Oke lah. Saya pikir itu. Ada lagi yang lain? Monggo. Tidak ada. Baik. Sekali lagi,
Insya Allah nanti coba saya share apa namanya file Excel-nya, nanti antum bisa download. Sebentar coba saya di share di sini aja biar nggak lupa. Nah, aduh nggak bisa dikirim nih, nggak bisa saya kirim di sini. Berarti nanti insya Allah via WA aja ya. Ada pertanyaan lain berkenaan dengan pasca Perang Dunia Kedua atau Perang Dingin ini? Tidak ada? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Waktu Perang Dingin itu PBB ikut campur nggak, Pak? Pada masa Perang Dingin. PBB. Iya. Ah, PBB kan kalau antum tanya apakah ikut apa tadi namanya? Ikut campur. Ikut campur begitu? Ikut campurnya mereka itu dalam bentuk misalnya nih Indonesia itu kan ada ketegangan antara tahun 60 ya terutama antara Rusia, Amerika, Cina dan kita negara Indonesia sendiri. Bagaimana menuntaskan itu? Maka itu diselesaikan melalui perundingan-perundingan yang digelar atau yang disponsori oleh PBB. Begitu. Nah, PBB itu kan tergantung siapa yang berkuasa pada zamannya, pada saat itu. Kita akan lihat misalnya kenapa Amerika melepaskan, kenapa Belanda melepaskan Papua. Ternyata ada andil dari PBB, yaitu dengan memaksa supaya melakukan, referendum. Iya. Yeah. Oke. Nah, itu adalah salah satu bentuk dukungan atau salah satu bentuk intervensi PBB dalam konflik-konflik negara yang ada pada masa itu dalam rangka dekolonisasi. Jadi Indonesia kan sudah merdeka. Konflik tahun 60-an, maka kemudian itu ditengahi oleh PBB. Kira-kira salah satu bentuknya begitu, Husni. Nah, apakah kemudian misalnya nanti dalam perang Iran-Irak. Iran-Irak itu adalah perang dingin. Perang proksi antara Rusia dan Amerika. Nah, masing-masing punya backing dari berbagai negara yang berbeda. Tapi kemudian PBB itu coba menengahi mereka. Maka nanti ada resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh mereka berkenaan dengan konflik ini. Yang terakhir tentang perang teluk, yaitu perang teluk antara Irak dengan Amerika, itu kan resolusi PBB-nya banyak itu. Untuk pembatasan wilayah, larangan terbang, larangan penggunaan senjata itu resolusi PBB untuk Irak misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali keterikatan PBB. Kemudian untuk menghentikan perang Korea misalnya itu kan juga melalui PBB. Jadi keikutsertaan PBB itu melalui perundingan-perundingan yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Atau kemudian misalnya tentang Jerman. Jerman itu kan dibagi dua setelah adanya Perang Dunia Kedua, Potsdam. Ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Tetapi pada tahun 90-an itu terjadi keinginan dari rakyat untuk bersatu, unifikasi. Maka kemudian ditengahi oleh PBB. Nanti PBB yang menengahi itu. Dan akhirnya diakui oleh negara-negara yang dikenal dengan dua. Walaupun memang negara yang diutus oleh PBB adalah negara-negara yang memiliki kepentingan itu sendiri. Begitu. Atau konflik mana lagi? Misalnya apartheid di Afrika Selatan pun nanti diakhiri dengan adanya instruksi atau resolusi PBB juga. Begitu Husni, salah satu bentuknya. Mungkin ada pendapat yang lain, silahkan. Nah, dari Cerah misalnya, silahkan kalau ada. Tidak ada? Baik. Saya pikir kalau tidak ada, saya akan share di WA saja. Ini di sini saya berkali-kali, saya resend, nggak berhasil. Sepertinya, oke, saya ulang. Masuk nggak tuh? Nggak ada. Nggak bisa ya? Belum. Nggak bisa masuk ya? Nanti coba saya kirim via WA aja. Baik, terima kasih Bro Rensa. Assalamualaikumullah. Saya pikir itu pengantar pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jadi ini juga saya ngikutin saran Adlan. Jadi tidak sering-sering melakukan pertemuan online seperti ini. Kalau ada permasalahan, tapi insya Allah akan saya coba bahas kalau ada pertanyaan atau ada masalah-masalah yang perlu didiskusikan melalui WA. Saya pikir demikian. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas keikutsertaan, atas joining antum di pertemuan kita kali ini. Saya akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.